Ha, sebab tu kata Syekh Syarawi, daripada ayat mula-mula ni isyarat suruh kita buat amal ibadat semayan dan zakat, sini kata Syekh Syarawi isyarat daripada Allah Ta'ala suruh umat Islam kerja sungguh-sungguh. Bukan kerja untuk kepentingan perut kita je, mikir nak makan kita seorang je. Kalau yang jenis tak kahwin lagi kan, mikir kita seorang nak makan diri. Apa nak makan? Aku sekali sehari je makan, buat apa susah-susah kerja? Setakat nak makan sekali sehari je, pergi ke masjid boleh makan, dia kata. Setakat nak makan seorang diri, dia kata, pergi tempat-tempat kenduri, kendara boleh makan, pergi tempat orang tahlil boleh makan, dah. Setakat nak makan seorang diri, dah, agama suruh kita bekerja. Biar siapa peringkat boleh jaga orang lain. Orang di bawah kita, ada anak, ada bini, boleh kita bagi pada anak bini. Biar lebih lagi daripada tu, kita boleh holok keluar duit kita kepada orang fakir miskin daripada kalangan orang Islam juga. Biar gitu. Itu Islam suruh. Itu cara Islam suruh kita bekerja cari harta. Kemudian selepas daripada kita bekerja sungguh-sungguh cari harta, agama mari ajar pula pada kita melalui ilmu tasawuf. Jangan ada di dalam hati muhubbul mal hubbul, apa, cintakan harta juga hubbud dunia, cintakan dunia. Mu jangan letak dalam hati walaupun mu bekerja kuat, walaupun mu cari duit banyak, walaupun mu cari harta banyak, mu jangan letak dalam hati. Ba'fi yadik, letak di tangan kau. Wala tadafi qalbik, jangan letak dalam hati kamu. Yang letak dalam hati tu yang jadi salah. Yang tasawuf mari ajar suruh kita buang. Jangan ada benda tu dalam hati. Adapun letak di tangan, bila letak di tangan tak ada masalah. Siapa waktu keluar zakat, keluar zakat. Siapa waktu orang minta derma, kita bagi minta derma. Sebab apa? Dia bila letak dalam hati, dia datang hub. Dia datang cinta. Sebab hati ni memang tempat cinta. Tempat Allah Ta'ala taruh di situ cinta dia pada kita, cinta kita pada dia. Tiba-tiba kita bubuh harta, gak jadi cinta pada harta lah duduk dalam hati kita. Padahal tempat tu ialah untuk kita meletakkan cinta kita pada Allah Ta'ala. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala suruh umat Islam supaya bekerja biar siapa peringkat ada lebihan daripada harta kita. Siapa peringkat kita boleh bantu daripada kalangan umat Islam yang susah-susah ni, kita boleh bagi bantuan, boleh bagi pertolongan. Baik. Lepas tu jadi masalah dalam masyarakat kita, yang kaya kedekut pula. Tu isu lain pula. Bila duduklah hati dia jadi gitu, payahlah nak keluar. Sebab tu letak di tangan, jangan letak di hati. Baik. Mana tadi? Itu isyarat kata Syekh Syarawi daripada Allah Ta'ala suruh umat Islam ni jadi umat yang hebat dari segi ekonomi. Umat Islam ada yang hebat dari segi ekonomi. Kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah Arqam, orang-orang Arqam ni hebat dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi memang dia hebat. Cuma disebabkan oleh ajaran dia yang menyeleweng, mempercayai Syekh Suhaimi yang gaib, nanti akan lahir di akhir zaman sebagai Imam Mahdi. Kepercayaan tu menyebabkan kerajaan mengambil langkah selamat, maka mengharamkan gerakan Arqam. Kemudian tak dinamakan Arqam, nama lain pula, nama Rufaqah dan sebagainya. Tapi mereka ni boleh hidup. Ekonomi mereka boleh mereka jana dan hidup. Saya ingat masa duduk mengaji dulu, ada kedai makan yang dimiliki oleh sahabat-sahabat kita daripada Arqam. Melayu kita yang biasa-biasa ni, biasa-biasa lagi. Melayu kita yang biasa-biasa ni, yang tak terlibat dengan gerakan Arqam ni, tak boleh nak buka kedai makan. Tapi dia boleh. Dalam masyarakat Arab, dia boleh buka kedai makan dia. Lepas bila Melayu buka kedai makan, Melayu akan pergi makan. Sebab apa? Nak bertemu masakan Melayu mana lagi kalau tidak pergi makan kedai Melayu tu. Cuma dia pandai dan bijak menjana ekonomi dia. Sehingga dia berjaya daripada kecil, dia besarkan. Daripada jual beli tu, ambil daripada rumah, last sekali boleh buka kedai. Macam tuan-tuan tengok orang Arab sini. Berapa banyak kedai makan yang orang Arab punya. Cuba kalau kita tercampok, katakanlah tempat kita ni tempat yang jadi peperangan macam di Syria, kita kena lari pergi duduk di Syria. Agak-agak nak buat bisnes apa kita? Nak buat bisnes apa kita? Saya bertemu dengan seorang anak murid Syekh di Kelantan itu. Dia lari daripada Syria. Sebab Syria bergolak ni, lalu dia datang ke Malaysia. Datang ke Malaysia. Bila datang ke Malaysia,
Hari tu tanya dia, dia kata berapa ramai orang rakyat Syria di Malaysia? Dia kata lebih kurang dalam 15,000. 15,000 yang ada di Malaysia ni, dia kata mutafarriqin, dia kata pecah belah lah, dia kata bercerai-berai, rata-rata duduk, rata-rata duduk dalam Malaysia ni. Jadi dia 4 tahun duduk di Kuantan. Kemudian dalam sebulan, dua bulan baru duduk di Kelantan. Anak dia yang sulung, tuan-tuan, boleh cakap Kelantan dah. Anak dia yang sulung cakap Kelantan, tuan-tuan, bukan cakap Melayu baku ni. Cakap Kelantan anak dia yang sulung. Tak sekolah lah. Sebab apa? Sebab sistem yang ada dalam masyarakat kita ni payah jugalah. Kalau tak ada apa, kalau tak ada permit dan sebagainya. Cuma nak beritahu je, dalam tempoh 4 tahun tu dia boleh survive dah diri dia. Betul ke survive? Takut terkeluar bahasa Inggeris salah ya. Saya bukan kerti bahasa Inggeris ni, tuan-tuan. Tuan-tuan betulkan ya. Itu bahasa penjajah, tuan-tuan. Cuma nak beritahunya, dia boleh mulakan kehidupan dia. Siapa dia boleh jadi imam, dia boleh jadi tenaga pengajar di madrasah, di pondok-pondok, dia boleh. Saya tengok yang terbaru bila saya pergi ke rumah dia tu, saya tengok ada dua mesin jahit. Maknanya dia dah mula satu benda lain lagi. Maknanya bini dia boleh jadi menjahit. Tuan-tuan tengoklah macam ramai orang Bangla yang duduk di Malaysia ni. Boleh jahit baju kurung. Boleh jahit baju kurung, boleh jahit baju Melayu. Bijaknya mereka apa mencari peluang untuk hidup. Kita orang Melayu tak tahulah kalau tercampak di Bangladesh kita. Nak buat kerja apa itu agak-agak. Jual tisu kau boleh jadi. Macam budak-budak dia jual tisu tu. Boleh jadi itu. Nak jual apa itu? Nak jual ilmu. Ilmu kita tak sehebat mereka. Nak jual apa? Kepakaran apa yang ada pada kita? Nak gunting rambut? Dia lagi cekak gunting rambut. Boleh kepala pada dia tak sampai 5 minit siap gunting rambut. Melayu buat slow gunting rambut dah. Bukan hina Melayu ni, tuan-tuan, ambil contoh ya. Tuan-tuan nampak rasis ni dengan Melayu ni. Baik, sebut contoh. Islam suruh kita bekerja biar bersungguh-sungguh. Cari apa? Cari harta biar bersungguh. Cuma kesungguhan kita dapat harta tu bukan suruh kita letak dalam hati untuk kita bagi balik bila sampai masa untuk kita beri balik kepada hamba-hamba Allah yang memerlukan. Baik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Tu kalau kita boleh mikir dalam masyarakat kita, keperluan umat kita pada hari ini apa dia? Banyak boleh jadi. Tapi nasib baik kita ada Sahih Bukhari. Sahih Bukhari tolong menggugurkan tuntutan fardu kifayah pada kita oleh hadis. Telco diambil, makanan-makanan halal banyak diambil tu. Daripada kita duk makan yang bukan orang Islam buat, akhirnya dah ada dah alternatif yang orang Islam buat. Banyak Sahih Bukhari duduk terjah dalam bidang itu, bidang ini untuk apa? Untuk ruang orang Islam ambil daripada orang Islam sendiri juga. Tu kalau boleh kita ada anak-anak biar boleh pergi sampai peringkat tu. Boleh jadi orang Melayu kita yang Islam ni boleh jadi belum ada lagi orang yang mampu menghantar satelit untuk mewujudkan channel-channel TV setanding dengan Astro. Targetlah anak-anak orang Islam biar boleh ada sampai peringkat tu. Masukkan dalam fikiran umat Islam, mungkin nak bekerja sampai peringkat tu. Dia boleh bina, boleh atas, dipanggil apa? Mesak ke apa, hatta tu, satelit tu biar sampai ke sana juga. Sebagaimana orang kapir duk hantar. Biar kita boleh ambil channel-channel yang berguna ni. Sekarang ni, Sahih Bukhari yang meneroka alam-alam tersebut. Bidang-bidang tersebut. Adapun kita, cukuplah ada sebutir kedai. Jangan. Tuan-tuan yang ada kebolehan boleh mengembangkan, kembangkan. Biar jadi 2 kedai, biar jadi 3 kedai, biar jadi 4 kedai. Itu biar jadi gitu. Lepas tu, harta tu bila sampai masa, kita infak pada jalan Allah Ta'ala. Baik. Itu isyarat kata Syekh Sya'rawi, wa atuz zakah. Dan diri oleh kamu akan sembahyang 5 waktu. Dan keluar oleh kamu akan zakat harta. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Dan barang suatu amalan yang kamu dahulu, yakni yang kamu buat dahulu, bagi diri kamu daripada kebajikan itu, tajiduhu indallah, kata Allah, nescaya kamu dapat akan pahalanya di sisi Allah Ta'ala tersedia. Tersedia maknanya tersimpan di sisi Allah Ta'ala. Ada di sisi Allah Ta'ala. Nak tengok sekarang tak boleh, tapi di akhirat nanti kita akan tengok pahala tersebut ada tersimpan dan tersedia dah di sana. Baik.
Innallaha bima ta'maluna basir. Bahwasa Allah dengan barang yang kamu amal itu amat melihat. Maka membalas ia-ia Allah akan kamu dengan amalan kamu itu. Itu pahala yang kita buat, semayang yang kita buat, zakat yang kita bagi. Walaupun tak ada siapa-siapa tahu, semua itu dah tersedia di sana nanti menunggu kita. Sebab Allah Ta'ala basir, Allah Ta'ala maha tahu apa yang kita buat. Baik. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا. Ini angan-angan ni, angan-angan puak Yahudi dan Nasrani ni. Kata mereka itu, tambah dan, sebab ada waw. Dan kata mereka itu, yakni Yahudi dan Nasrani. Kata mereka, mereka kata apa? Tidak masuk akan syurga itu melainkan oleh mereka yang ada ia Yahudi atau Nasara. Itu mereka dakwa tu. Mereka bukan setakat dakwa yang ni je. Mereka ni, Yahudi dan Nasrani ni, bukan saja mengatakan bahawa yang akan masuk syurga nanti ialah Yahudi dan Nasrani saja. Bahkan dalam ayat lain, mereka kata, Nahnu abna'ullah. Kamilah anak-anak Allah. Dahsyat mereka ni, tuan-tuan. Ni puak-puak ni dahsyat. Tuan-tuan akan tengok belakang nanti pergaduhan ahlul kitab, pergaduhan agamawan, pergaduhan agamawan, sesama agamawan bergaduh. Supa dalam dunia kita hari ni, agamawan sama agamawan bergaduh depan nanti pengajaran dia. Kata orang Yahudi dan Nasrani, tak akan masuk syurga kecuali kami je, maknanya puak-puak kami je, sama ada Yahudi ataupun Nasrani. Bahkan lebih dahsyat daripada tu, kami ni sebenarnya adalah anak-anak Allah, wa ahibba'uh, dan kekasih-kekasih Allah. Itu dalam ayat lain. Adapun kita orang Islam ni tak ada tempat lah ibaratnya pada dia dalam syurga. Kata mereka itu, yakni Yahudi dan Nasrani, tidak masuk akan syurga itu melainkan oleh mereka yang ada ia Yahudi atau Nasara. Kata demikian itu Yahudi, Yahudi Nabi Musa dulu. Kata demikian itu Yahudi, yakni pengikut Nabi Musa. Yahudi Madinah, Yahudi yang ada sekarang ni. Cuma Yahudi itu adalah keturunan Nabi Musa ataupun pengikut kepada Nabi Musa. Dan Nasara, Nasara Najran. Nasara ni pengikut kepada Nabi Isa AS. Tak kala munadharah. Munadharah ni apa? Lawan berhujjah. Itu munadharah. Munadharah ni kita panggil debate. Tak kala munazarah mereka itu, berdebat mereka itu, berhujah mereka itu, lawan hujah tu antara mereka itu hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tak ada adab mereka ni. Dahlah bergaduh ni, berhujah ni antara Yahudi dan Nasrani. Ni berhujah di mana? Depan Nabi. Situ tak ada adab dah. Di depan Rasulullah mereka duk bergaduh. Yahudi kata puak dia je masuk syurga, Yahudi kata puak dia je masuk syurga. Duk bergaduh depan Rasulullah. Padahal mereka ni ahlul kitab. Ahlul kitab ni kenal bahawa Nabi ni adalah Nabi yang sebenar, utusan Allah Ta'ala. Tapi mereka tak nak ikut, duk berdebat pula depan Rasulullah. Tak ada adabnya mereka ni. Kata Allah Ta'ala, mana tadi, kata Yahudi tiada masuk syurga melainkan orang Yahudi di hadapan Nabi SAW. Erti apa maksud ayat tadi? Kata Yahudi tiada masuk akan syurga melainkan orang Yahudi. Kata Yahudi kata pada Nasrani. Dan kata Nasara tiada masuk akan syurga melainkan orang Nasara. Itu. Pakak dia panggil apa? Kerah pala. Kerah pala. Yahudi kata aku masuk syurga. Nasara kata dak, bukan aku, bukan mung aku. Itu. Padahal Quran ajar pada kita wajadilhum billati hiya ahsan. Tu berdebat. Agama ajar pada kita, kalau nak berdebat, nak berjidal, maka berjidalah dengan yang paling baik sekali. Sebab tujuan berjidal tu nak cari kebenaran. Bukan nak kira siapa kerah kepala. Nak cari kebenaran. Sebab tu contoh yang pernah Baba Ain sebut. Contoh, kalau kita tengok pada hadis Nabi, Nabi sebut kullu bid'atin dalalah. Setiap benda yang baru dikira sebagai bid'ah.
Dan setiap bid'ah itu adalah dalalah, sesat. Tapi Umar yang mari selepas tu, Khulafa' Rashidin. Umar tak bercakap kalau tidak daripada asar dia duduk dengan Nabi. Asir daripada dia sohbah dengan Nabi, kesan daripada sohbah dan faham dia apa yang diajak oleh baginda Nabi. Maka Umar berketutuk, Umar kata, ni'matul bid'ati hadih. Ni bid'ah yang terbaik ni, kata Umar. Dah kalau kita nak guna keras kepala kita, apa-apa saja yang tak dibuat oleh Rasulullah, kita kira bid'ah. Ni kata-kata Umar ni mula letak mana? Sebab tu ulama-ulama bila mereka berjidah, mereka bukan nak bawa pandangan mereka dan nak memenangkan pandangan mereka. Sebab tu agama ajar wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau nak bermujadalah, nak berdebat, nak berjidah, beri yang terbaik. Maknanya beri hujah yang terbaik. Kemudian tujuan daripada hujah-hujah yang terbaik kita bagi tu nak cari kebenaran. Bukan nak menunjukkan kita lebih daripada si fulan. Bukan kita A lebih daripada B. Bukan B lebih daripada A. Tidak. Kalau begitu, jawab dia, kira-kira kepala kat jawab dia. Tak ada segala benda baru, semua bid'ah belakalah. Sebab apa? Pegang kepada kullu bid'atin dhalalah. Habis tu yang Umar sebut, nak letak mana tu? Sebab tu ulama' mentaufikkan di antara dua perkataan tersebut. Antara perkataan Nabi dengan perkataan Umar tu. Macam mana nak murnikan dia? Macam mana kita nak satukan dia? Maka ulama ambillah jalan tersebut. Sebab tu orang yang mendakwa, orang yang menyebutkan perkataan kami tak nak pakai apa, tak nak pakai ulama-ulama fake ni. Kami tak nak pakai ulama, kami nak pakai Quran dan hadis. Asal awak dia, apa asal ayat dia tu tak betul dah. Awal-awal ayat dia sebut tu, kita tak nak pakai dah ulama, kita nak kembali kepada Quran dan sunnah saja. Ayat tu ayat tak beradab dah dengan Allah Taala tu. Kenapa saya kata ayat tu ayat tak beradab dengan Allah Taala? Sebab Allah Taala sebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang diberi ilmu, siapa dia kalau tidak pada ulama? Kemuliaan ulama letak di mana? Letaknya pada khasyah. Letak pada takutnya mereka pada Allah Taala. Allah Taala kata apa? Radhiyallahu anhum maradu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allah Ta'ala redha pada mereka, mereka redha pada Allah. Kenapa Allah Ta'ala redha pada mereka dan mereka redha pada Allah? Kerana takut mereka pada Allah Ta'ala. Siapa yang takut pada Allah Ta'ala kalau tidak ulama? Sebab tu saya kata, tidak beradab orang yang bercakap. Kita kembali kepada Quran dan sunnah je. Tak nak pakai ada apa kata-kata pada ulama, tawilan-tawilan ataupun tafsiran-tafsiran pada ulama, ikhtilaf di kalangan ulama, tak nak. Kita nak pakai hadis Nabi Sahih Bukhari saja, Sahih Muslim saja, dan juga kitab Quran. Tak beradab kita dengan Allah Ta'ala. Lazim kita nak faham Al-Quran, lazim kita nak faham hadis Nabi, kena ambil ulama. Sebab ulama yang faham Quran dan hadis. Macam mana kita nak faham Quran dan hadis kalau tak ambil ulama? Tinggal ulama ambil Sahih Bukhari saja. Sahih Bukhari itu pun disyarahkan oleh ulama apa? Al-Imam Ibn Hajar. Ulama, kita nak tinggal Ibn Hajar tu, nak baca hadis tu. Nah, itu kata lazim dan malzum tu kena mengaji juga. Apa benda lazim, apa benda malzum. So kita lazim kita nak faham Quran dan juga hadis, kena ambil daripada ulama. Itulah lazimnya kita nak apa, lazim kita nak memahami Quran dan juga hadis. Quran dan hadis tu malzum. So lazimnya ambil daripada orang yang reti dah Quran dan juga hadis. Itu benda-benda yang apa, yang secara tak langsung disebut dalam kisah ni, kisah Yahudi dan Nasara ni duk debat depan Nabi. Tak malu kau Nabi kau? Gitu. Tak malu kau Nabi kau? Masing-masing duk kata akulah layak ke syurga. Yang ni pula kata akulah layak ke syurga. Ibaratnya pendapat akulah betul, pendapatmu salah. Pendapat akulah betul, pendapatmu salah. Ibaratnya gitu. Duk berdebat depan Nabi. Nabi kata apa? Allah Ta'ala turunkan wahyu. Jawab kepada mereka. Allah Ta'ala kata, tilka amaniyuhum. Demikian itulah. Demikian itu dakwaan-dakwaan mereka. Dakwaan Yahudi, dakwaan Nasrani itu. Demikian itulah keinginan, cita-cita mereka yang batil. Tak betul sama sekali pun dakwaan mereka. Bukan Yahudi ahli syurga dan juga bukan Nasrani ahli syurga. Baik. Bila dah gitu, Allah Ta'ala perintah kepada baginda Nabi, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Sikit. Kata olehmu ya Muhammad, Qul, bila ada perkataan Qul, maka ulama' kata perkataan benda yang nak disebut selepas tu adalah penting dan besar. Bila Qul, maknanya bukan Nabi nak beritahu sebenarnya. Allah Ta'ala suruh sampai peringkat tu.
Macam qul huwallahu ahad lah. Allah Ta'ala suruh Nabi, maknanya benda tu benda besar dan benda tu benda penting. Bila ada kul, maka dengar betul-betul apa yang Allah Ta'ala nak sebut. Gitu kata ulama, bila ada kul. Kata olehmu, ya Muhammad, bagi mereka itu, maknanya kalau Yahudi dan Nasrani nak marah juga pada Nabi, kenapa mu nak marah pada aku? Aku bukan menyampaikan atas keinginan aku. Aku menyampaikan atas kehendak daripada Allah Ta'ala yang suruh aku sampaikan. Sebab tu ada kul. Kalau tidak, boleh jadi Nabi meraihkan orang ni, Nabi meraihkan orang ni. Boleh jadi, saya sebut contoh itu. Bila tidak ada perintah daripada Allah Ta'ala, boleh jadi Nabi meraihkan orang ni, Nabi meraihkan orang ni. Itu perangai Nabi dah, kasih sayang Nabi pada umat. Seboleh-bolehnya nak suruh orang Yahudi masuk syurga juga, orang Nasrani masuk syurga juga, kita umat Muhammad lebih-lebih lagi nak suruh masuk syurga. Jadi Allah Ta'ala yang perintah pada Nabi sebut, qul, kata olehmu ya Muhammad, bagi mereka itu, yakni Yahudi dan Nasrani, hatu burhanakum, bawa datang oleh kamu akan hujah kamu atas yang demikian itu. Yang demikian mana ni? Yang demikian yang tertentu kamu saja yang masuk syurga. Bawa datang hujah. Kalau betul-betul mu ada hujah bahawa Yahudi saja yang akan masuk syurga, ataupun kalau Nasrani dia kata dia saja yang masuk syurga, bawa datang hujah. Allah Ta'ala cabar. Qul hatu burhanakum, kata Allah, in kuntum sadiqin, jika ada kamu itu benar sekalian, sekalian Yahudi dan Nasrani dalam dakwaan mereka tu. Pada dakwaan mereka, merekalah yang saja yang masuk syurga. Yahudi kata begitu, kenapa Nasrani pun kata demikian juga. Baik. Kemudian bala. Nah, boleh berhenti ya. Nah, bala, kalau sambung bala ni kak. Subuh mana ni? Berhenti situlah. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih. Berhenti situ dulu tuan-tuan nak kerja esok. Nanti tak pasal-pasal kena maki dengan jemaah. Ustaz mana ni tak pandai berhenti mengajar ni? Ada orang maki babok eh tuan-tuan. Ada orang maki babok eh. Babok eh mengajar malam hak malam Isnin kau dulu. Di masjid mana? Dia tak berhenti. Babok eh mari sekali sebulan. Baca panjanglah pukul 9 lebih tak berhenti lagi. Boleh je tuan-tuan semayang kat luar, berjemaah kat luar ramai je orang yang berhenti semayang. Tapi perangai kita, perangai jahat itu. Ni siapa dia ni? Bodoh dia kata, tak reti kau orang kerja esok. Allah, tuan-tuan duk kata pada ulama, tuan-tuan tunggulah. Daging ulama ni sum masmum. Daging ulama ni, diri ulama tu ibaratnya racun. Kita tak beradab dengan mereka tak lama. Tak lama Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk di dunia kadang-kadang biasanya. الله أعلم وعلمه الأتم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين.